Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok, dikabarkan tengah mempersiapkan gelombang baru dengan merilis seri terbaru Xiaomi Redmi Note secara global. Rencananya, tiga varian akan hadir, Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro, dan Redmi Note 13 Pro Plus. Menilik laman resmi Xiaomi, agenda peluncuran ketiga varian ini telah ditetapkan pada 4 Januari 2024 dengan tema Super Power, Super Note. Ponsel kelas menengah ke atas ini sangat dinantikan oleh penggemar di Indonesia, terutama setelah kesuksesan Redmi 13. Namun, apakah Redmi Note 13 series akan melangkah ke tanah air? Jika mengacu pada peluncuran sebelumnya, kemungkinan besar Indonesia akan menjadi tujuan berikutnya setelah peluncuran global. Bocoran spesifikasi Redmi Note 13 series seri Redmi Note 13 telah lebih dulu meluncur di China pada September 2023. Jika tiba di Indonesia, spesifikasi kemungkinan besar akan mirip dengan versi China. Layar yang memukau, Redmi Note 13 akan membawa layar AMOLED 6,67 inci dengan resolusi 1080x2400 pixel. Layar ini memiliki kecepatan refresh rate 120 Hz, 1 miliar warna, kecerahan 1.000 nits, dan dilindungi oleh kaca Corning Gorilla Glass 5. Dimensi dan bobot yang optimal, Redmi Note 13 memiliki dimensi 161x75x7.6mm dengan bobot 173,5 gram. Sementara itu, Redmi Note 13 Pro dan Pro Plus memiliki perbedaan tipis dalam dimensi dan bobotnya. Prosesor bertenaga, Redmi Note 13 akan dibekali chipset MediaTek Dimensity 6080 dengan teknologi 6 nanometer. Sedangkan Redmi Note 13 Pro akan menggunakan Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 dengan kemampuan 4 nanometer, dan Pro Plus akan mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 7200 Ultra. RAM dan ROM luas, Redmi Note 13 akan memiliki RAM 12GB dan penyimpanan hingga 256GB. Sedangkan Redmi Note 13 Pro dan Pro Plus akan hadir dengan pilihan RAM dan ROM yang lebih besar. Fitur seragam, ketiga model ini diperkirakan akan menggunakan sistem operasi Android 13 dan MIUI 14. Mereka juga akan dilengkapi dengan kamera selfie 16MP baterai 5000 mAh untuk Note 13 dan Pro Plus, serta 5100 mAh untuk Note 13 Pro. Fitur lain termasuk konektivitas 5G. Teknologi kamera terdepan, spesifikasi kamera utama Redmi Note 13 series mencakup sensor super tinggi, seperti kamera utama 108MP untuk Note 13 dan 200MP untuk Note 13 Pro dan Pro Plus. Harga varian Redmi Note 13 series. Di China, harga Redmi Note 13 series bervariasi berdasarkan pilihan RAM dan ROM. Dengan spesifikasi yang menjanjikan dan harga yang terjangkau, Redmi Note 13 series siap mengguncang Indonesia. Namun, perlu diingat bahwa informasi ini belum diumumkan secara resmi, sehingga spesifikasi dan harga yang sebenarnya masih menunggu konfirmasi resmi.